Gak apa-apa, Pak Karsa. Gak apa-apa tuh, Bu Yoyo. Ayo, saya antar. Kamu mah nyusahin tuh. Cuk. Iya, Pak Karsa. Duluan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mah ada-ada aja. Yang penting mamsi aku pulang ke Ciraos. Ayo jalan. Berisik. Wah. Ah, masa beneran sih mesti berangkat ke Hongkong juga? Papa teh kangennya belum hilang tau mah. Gak usah pura-pura, Pak. Gak usah lebay. Siapa yang lebay, mah? Papa teh serius. Kangennya papa belum hilang. Emang gak bisa ditunda apa berangkatnya? Pak, mama teh tahu akal-akalan papa. Apa sih? Kok akal-akalan maksudnya bagaimana sih, mah? Mama gak akan transfer uang lagi sama papa. Papa harus kerja ngojek. Gimana sih? Debbie? Uang Debbie nanti mama transfer sama bapak. Aduh, jangan ke bapak dong. Tapi papa kan... Pokoknya setiap hari mama akan tanya sama bapak. Awas aja sampai ketahuan papa gak ngojek. Ma, mama kan mau ninggalin papa lagi nih. Ya udah atuh, jangan zolim terus sama papa. Ngojek. Ma, gini aja, ma. Toko mas buka lagi ya. Ngojek. Tapi... Ngojek, pa. Ngo-ngo, je-ejek, ngojek. Mama nih betul-betul udah ketularan sama bapak nih. Pak, mama mau packing. Mama nih betul-betul nih udah ketularan sama Waseng bin Ikik bin Ungkuk. Bang Gide, stop. Udah dimari aja. Iya. Di sini? Iya, udah dimari aja ya pulangnya. Gak apa-apa. Emangnya kamu mau kemana, Nap? Mau pulang. Ke rumah kamu? Iya, ke rumah ayah. Masa iya ke rumahnya Bang Idoy? Kamu mau pulang ke rumah kamu, apa mau pulang ke rumah saya? Mau pulang ke rumahnya Jainap. Iya, ayah mau pulang ke rumah ayah. Oh, ayo. Bukan, maksudnya... Biarin ayah pulang sendiri naik angkot, kagak usah Bang Idoy anterin. Emang mau kemana? Mau pulang ke rumah. Ayah mau pulang ke rumah ayah Bang Idoy. Oh, bilang atuh Nap. Kalau ngomong teh yang jelas, biar saya paham. Iya, ayah ngomong kurang jelas ya. Assalamualaikum Bang Idoy. Waalaikumsalam, Pak Karsa, Ciyoyo. Assalamualaikum Tante Zainab, Bang Idoy. Waalaikumsalam. Tuh cucu. Iya. Yeah. Dadah. Cucut, Tante Zainab sama Om Idoy lagi berduaan. Nap, saya pulang dulu ya. Iya udah, hati-hati ya Bang Idoy. Besok ayah juga kemari lagi kok. Soalnya ayah mau datang ke acara akekahannya anaknya Kong Sain. Oh, iya. Saya pulang dulu ya, Nap. Iya, Bang Idoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.